أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Dalam dakapan Ramadan yang suci ini, kami rasa rendah diri, kami yang kerdil dan hina ini memohon doa dengan penuh pengharapan kepadamu ya Allah. Semoga engkau sudi mendengar permintaan kami, karena sesungguhnya engkau Tuhan yang maha mendengar. Ya Fattahul Alim, ajarkanlah kami yang lemah untuk melihat jalan keluar dari semua masalah yang membelenggu kami. Bukakanlah hijab kami yang tak mampu melihat setiap kebaikan pada kejadian dan takdir-Mu, ya Allah. Ya Allah, takdirkanlah yang baik-baik untuk diri kami. Janganlah Engkau menguji kami apa yang tidak mampu kami lalui. Bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu untuk kami, ya Allah. Ya Rabbul Jalil, sejahterakanlah untuk kami dengan kesihatan yang baik, supaya dengannya kami dapat beribadah kepadamu, ya Allah. Sesungguhnya, ampunkanlah segala dosa kami, kerana kami terlalu banyak dosa kepadamu, ya Allah. Kami lupa akan engkau ketika kami sihat, tetapi kami ingat padamu waktu kami sakit. Kami lupa kepadamu ketika kami senang. Kami akan ingat kepadamu bila datang kesusahan, ya Allah. Kami lupa kepadamu di saat kami gembira. Kami ingat kepadamu saat ketika kami sedih dan kecewa. Kami habiskan usia muda kami dengan keseronokan dunia. Kami mula mengingatimu ketika usia sudah tua, ya Allah. Justru itu, ya Allah, ampunilah semua dosa kami. Berilah kekuatan kepada kami untuk melawan hawa nafsu di dunia yang sentiasa melalaikan kami daripada mengingatimu, ya Allah. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin. Allahumma, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ya Allah. Setiap titik susu yang mengalir dalam diri kami, Engkau gantilah dengan kebajikan untuknya, ya Allah, yang boleh membawanya ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Rahman, pada keringat seorang ayah mengalir tubuh di badannya dalam mencari rezeki kepada kami, ya Allah, Engkau gantikanlah dengan keampunan yang membawa syurga-Mu, ya Allah. Sesungguhnya pengorbanan mereka tidak akan mampu kami membalasnya. Bahkan terkadang mereka hidup dalam kesusahan dan kesempitan, sedangkan kami berada dalam kesenangan dan kemewahan. Justru itu, kurniakanlah kepada kedua ibu bapa kami tempat yang istimewa di syurga-Mu nanti, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalal wal Ikram. Kami juga memohon ampun untuk kaum kerabat kami, ya Allah, sahabat-sahabat kami dan guru-guru kami, ya Allah, yang terlebih dahulu meninggalkan kami di alam barzah. Golongkanlah mereka dalam golongan orang-orang yang Engkau redai. Apabila tiba pula giliran kami menuju barzahmu, ya Allah, maka Kau ambillah kami dalam keadaan yang sebaik-baiknya, ya Allah, dalam keampunan dan rahmatmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Azizul Jabba, ya Mutakabbir. Kurniakanlah kepada kami jiwa yang tenang dan tenteram. Hiasilah diri kami dengan sifat syukur, redha, sabar, ikhlas, amanah dan bertanggungjawab. Kau jauhilah daripada kami sifat ujub, riak, takabur, fitnah, mengadu domba, sangka buruk dan khianat. Ya Rashid, ya Rahman, ya Rahim, jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesusahan waktu ini, ya Allah, maka Kau bantulah mereka, permudahkanlah urusan mereka. Jika ada di kalangan kami mereka yang bersedih hati, ya Allah, berikanlah ketenangan dan jalan keluar kepada mereka. Jika ada di kalangan kami yang sangat berhajat dan keperluannya,
maka tunaikanlah hajat mereka, ya Allah. Cukupkanlah keperluan kami, ya Allah. Jika ada di kalangan kami mereka yang diuji dengan kesakitan, maka Engkau sembuhkanlah mereka, ya Allah, agar dapat beribadah kepada-Mu, ya Allah, bersama-sama dengan kami. Jika ada di kalangan kami mereka yang derhaka kepada kedua ibu bapa atau terkurang dalam melayani mereka, ya Allah, maka Kau ampunilah mereka, ya Allah. Jadikanlah kami anak-anak yang taat dan berbakti. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Mendengar lagi Maha Mengasihani, ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim, ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan ini sebagai, janganlah jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir buat kami, ya Allah. Temukanlah kami dengan Ramadan yang akan datang. Tetapi seandainya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kami, ya Allah, jadikanlah puasa kami sebagai puasa yang Engkau rahmati. Jadikanlah Ramadan ini paling bererti, penuh dengan cahaya iman, menerangi kegelapan hati kami menuju redha dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini sebagai penghapus dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, temukanlah kami dengan Lailatul Qadar. Pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang dapat beramal di malam Lailatul Qadar, ya Allah. Terimalah amalan kami, terimalah taubat kami, ampunilah segala dosa kami, ya Allah. Amankanlah kehidupan kami di saat yang kekal abadi. Kurniakanlah kepada kami syurga yang maha luas nikmatnya, ya Allah, ya Rahman. Bila saat kematian datang menjemput kami nanti, ya Allah, kami merayu agar kematian kami penuh dengan ketenangan, jauhi daripada su'ul khatimah. Lidah ini tidak kelu untuk menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.